Shalom. Apa kabar? Gak ada suara. Ko William belum join audionya. Belum pada masuk kok. Shalom, shalom, shalom. Gimana kabarnya semua, sehat? Ada Koko William. Sehat. Puji Tuhan, gimana William, sehat semuanya? Sehat kok, puji Tuhan. Oh. Ada Kak Tukul, selamat malam, shalom Kak Tukul. Ada Bapak Pendeta Hani dari Bandung. Shalom. Pastor Roy Hani. Apa kabar, Pak? Sehat, Pak? Sehat, Pak? Belum join audionya ya. Oke, shalom teman-teman semuanya. Hari ini kita akan mengadakan GIC gabungan. Karena keterbatasan Zoom, cuman Zoom saya cuma 40 menit, jadi kita akan mulai saja. Saya lihat di sini ada Ci Febe kayaknya. Shalom Ci Febe, shalom Ko Rudy. Ci Febe, Ko Rudy bisa pimpin kita di dalam doa. Nanti kita akan sama-sama masuk dalam pujian penyembahan bareng-bareng. Udah ya. Ayo Ci, silakan Ci. Halo, udah suara ya? Udah. Yuk. Oke. Mari kita sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Bila sepanjang hari ini Tuhan, terlebih lagi sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini Tuhan menjaga kami. Dan pada malam hari ini kami bersama-sama Tuhan mengadakan GIC gabungan Bapa. Kami menyerahkan semua acara ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang menuntun memimpin acara ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Tuhan berikan hikmat kepada kami, pengertian, sehingga apa yang kami sharingkan pada malam hari ini Tuhan boleh menjadi tema, boleh menjadi kekuatan bagi kami semua Tuhan yang mendengarkan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih biar Roh Kudus yang kami, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan, terima kasih urapi kami semuanya dan berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan GIC gabungan pada nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Saya ada sebuah klip. Kita sama-sama ikutin aja video kemarin. Ada satu lagu yang sangat memberkati saya. Kita sama-sama puji Tuhan dengan menyaksikan video.
Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahanmu. Terima kasih Yesus, Kau sangat baik, teramat baik bagiku. Ini Fi, jangan pegang wastafel dulu, tunggu Fi. Kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita sudah mau tiba. Gak ada yang nyanyi nih. Thank you.
namanya apa, tapi biasa itu dia yang pegang, dia yang pegang kendali. Open voice atau kok? Itu di mute. Hah? Itu di mute. Ya di mute. Gak buka. Soalnya kok di mute sih? Mari kita sama-sama berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh sama-sama berkumpul, beribadah, menyembah Tuhan, walaupun dalam kondisi terbatas Tuhan melalui ibadah online. Kami berdoa, biarlah setiap benih firman-Mu yang akan sebentar kami akan baca, kami akan sama-sama belajar untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, Engkau urapi setiap kami, urapi firman-Mu, biarlah kebenaran firman-Mu memerdekakan setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Saya akan menyapa semuanya ya, teman-teman yang ada di Shalom teman-teman semuanya. Wah, ada Ko William, ada Ko Santo, ada Kak Tukul, ada Pastor Daniel ya yang di Bandung, ada Cifebe, ada Pastor Rudy, ada Ko Randy, ada Ko Yusuf ya, sama Pastor Hani. Hari ini kita akan coba sama-sama membuka bahan renungan GIC gabungan bersama yang bisa saya sharingin. Kalau yang teman-teman yang nggak ada, saya sharingkan bahannya. Judul sharing kita hari ini adalah berhati-hatilah dan awasilah mulutmu. Saya akan baca Mazmur 141 ayat 1-5. Kita akan baca bergantian, saya akan baca ayat yang pertama, nanti setiap kita semua sama-sama baca ayat yang kedua. Kita saling bergantian dan ayat kelima kita sama-sama baca dengan suara yang keras. Saya awali dari yang pertama, Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepada-Mu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepada-Mu. Ayat yang kedua. Biarlah doaku adalah bagi-Mu, seperti persembahan depan dan tanganku yang sangat terangkat, penyusupan korban pada waktu pokok. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ayat yang keempat. Jangan todongkan hati kepada orang yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang palsu bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengencok sedap-sedapan mereka. Ayat 5 sama-sama kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku. Itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Puji Tuhan, kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan tentang perkataan. Ya, kalau kita lihat hari ini kita di zaman pandemi ini kita banyak melihat bahwa kita perlu pada firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kepada kita semua anak-anak Tuhan untuk sama-sama menjaga perkataan kita. Ya. Saya ulangin bacaan dari Mazmur 141 ayat yang ketiga.
Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Mazmur Daud di 141 ayat 3. Dikatakan mulut adalah bagian dari anggota tubuh manusia yang meskipun kecil, ya, tetapi memiliki dampak yang sangat signifikan, ya. Ya, dampak yang besar bagi kehidupan manusia. Tidak jauh berbeda dengan dikatakan di dalam Yakobus 3 ayat 4, dikatakan kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa berhati-hati dalam memfungsikan mulut kita ini, ya, teman-teman. Jadi, hari ini kita belajar untuk hati-hati menggunakan mulut kita. Sama-sama katakan hati-hati menggunakan mulut. Hati-hati menggunakan mulut kita. Oke, kenapa kita harus hati-hati menggunakan mulut kita, ya? Ada tiga poin di sini yang akan kita belajar. Yang pertama, sama-sama kita baca, perkataan mengandung kuasa mencipta. Satu, dua, tiga. Perkataan mengandung kuasa mencipta. Ya, dikatakan di sini perkataan kita itu punya kuasa untuk mencipta. Dikatakan sebab perkataan yang keluar dari mulut setiap kita itu mengandung sebuah kekuatan yang dahsyat. Apa yang diucapkan oleh mulutmu, apa yang diucapkan oleh mulut saya, itu bisa mempengaruhi hari esok atau masa depan kita. Apakah masa depan kita itu mau menjadi masa depan yang baik atau masa depan yang tidak baik atau suram, itu tergantung apa yang kita ucapkan. Ya, kita ini pun sebenarnya menuai apa yang kita katakan. Ya, di dalam Amsal pasalnya yang ke-13 ayat 2 bagian A, sama-sama kita baca dari buahnya, 1, 2, 3. Dari buah, mulutnya seseorang akan makan yang baik. Ya, jadi dikatakan apa yang dikatakan mulut seseorang, ya, buahnya itu akan kita makan sesuatu yang baik. Ya, kalau kita berkata yang jelek, berarti kita makan yang jelek. Jadi dalam Amsal 18 ayat 21, ini juga penting. Sama-sama saya ajak kita semua untuk membaca firman Tuhan. 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21, ya. Jadi dikatakan perkataan itu, apa yang kita suka omongkan, apa yang kita suka kemukakan, itu kita akan memakan buahnya, ya, dikatakan firman Tuhan. Jadi sekali lagi, sama-sama kita mesti menjaga mulut kita ini, karena yang pertama dikatakan perkataan kita mengandung kuasa mencipta. Apa yang kita katakan, kalau kita banyak berkata hal-hal baik, kita akan menikmati hal yang baik. Kalau kita banyak berkata atau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, maka kita juga akan menikmati hal-hal yang tidak baik yang sering kita ucapkan. Yang kedua, sama-sama kita baca, kenapa kita harus menjaga mulut kita atau perkataan kita? Yang kedua, sama-sama baca, 1, 2, 3. Banyak berkata, banyak peluang, pelanggaran. Ya, banyak berkata sama dengan banyak peluang pelanggaran. Ya, dikatakan di sini, pada umumnya manusia itu boros dalam menggunakan kata-kata dalam berbicara. Padahal jelas tertulis di dalam Amsal 10 ayat 19, dikatakan, di dalam banyak berbicara, pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita malam ini, setiap orang, kita baca aja ya, Yakobus 1 ayat 19. Sama-sama kita baca, Yakobus 1 ayat 19. Dari kata setiap, 1, 2, 3. Setiap orang yang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya. Jadi dikatakan firman Tuhan oleh Yakobus pasal 1 ayat 19, orang itu hendaklah cepat, ya, yang cepat itu cuma satu, ya, cepat hanya satu, mendengar. Ya, sama-sama katakan cepat mendengar. Cepat mendengar. Ya, cepat, harus yang cepat itu mendengar. Yang lambat itu dua, ya. Ini artinya penting. Yang satu cepat mendengar, yang kedua lambatnya itu ada dua. Yang lambat itu apa? Lambat berkata-kata dan juga lambat untuk marah, ya. Yang suka marah katakan bukan saya.
Ada yang ngomong amin lagi. Bukan ya. Anak-anak IHK tidak ada yang cepat marah. Ya, kita harus sadar bahwa di dalam banyak bicara itu pasti ada banyak sekali kita ada kemungkinan salah. Ya, makanya orang bilang kalau nggak mau banyak salah, ya jangan terlalu banyak omong gitu ya. Dikatakan pemazmur berdoa dan memohon juga kepada Tuhan. Ya, tadi kita sudah baca ayat natsnya di dalam Mazmur 141 ayat 3. Dikatakan dia bilang sama Tuhan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, kita sebagai orang percaya yang sudah lahir baru, ciptaan baru di dalam Tuhan, kita masih suka nggak banyak ngomong, masih suka nggak ya cepat marah, lebih cepat ngomong, ya kalau orang mau pasangan kita ngomong atau orang tua kita ngomong, kita pengennya cepet-cepet motong, kita cepet-cepet pengennya udah nggak usah banyak ngomong, kita aja yang banyak ngomong, ya jangan-jangan kita hari-hari ini mungkin di masa pandemi, di masa-masa kita di rumah lebih banyak cerewetnya atau apanya. Yuk kita sama-sama introspeksi. Firman Tuhan hari ini mengajarkan, menasehati dan mengingatkan kita, yuk di masa pandemi ini cepatlah mendengar, ya lambatlah berkata-kata. Sama-sama sekali lagi katakan, cepatlah mendengar, 1, 2, 3, cepatlah mendengar, lambatlah berkata-kata, ya. Amin. Sama-sama katakan amin. Ya, yang ketiga sekarang, kenapa kita sebagai orang percaya harus wajib menjaga perkataan kita? Ya, mari kita sama-sama belajar, mari sama-sama kita lihat yang ketiga, poin terakhir. Perkataan kita memiliki dampak. Sama-sama kita baca, yuk. 1, 2, 3. Perkataan kita memiliki dampak. Ya. Poin yang ketiga ini, kenapa kita harus menjaga perkataan kita? Perkataan kita itu punya dampak. Perkataan kita itu punya sebuah akibat, ya. Jadi jangan asal-asalan berkata-kata, jangan sembrono berkata-kata. Ya. Kalau kita sembrono berkata-kata, mungkin kata-kata kita itu mungkin bisa menyakiti orang. Kata-kata kita itu bisa tidak enak didengar orang, ya, ditangkap salah. Nah, mari kita sama-sama melihat di dalam firman Tuhan bacaannya. Di dalam Kolose 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, oleh karena itu, teman-teman, mulut kita itu harus selalu diawasi, ya. Kita nggak bisa 100% berkata bahwa apa yang kita katakan itu selalu baik. Makanya kita harus hati-hati dan kita harus waspada. Apa yang keluar dari mulut kita itu nggak bisa kita tarik masalahnya, ya. Ada sebuah pepatah dikatakan, ludah yang sudah dikeluarkan nggak mungkin dijilat kembali gitu. Makanya kalau kita sudah berkata-kata, kalau kita salah berkata-kata, dampaknya itu ada selalu ke orang lain. Ya, kalau orang lain itu disakiti oleh karena perkataan kita, itu susah untuk di recover-nya, untuk dipulihkannya, ya. Jadi kita perlu sangat hati-hati. Nah, dikatakan di dalam firman Tuhan juga, perkataan kita itu bisa juga menjadi perkataan, mulut kita ini bisa menjadi seperti pedang, ya, pedang yang sangat tajam, bisa melukai orang lain, ya. Berapa banyak orang, mungkin suami-suami menyakiti hati istrinya, istri menyakiti hati suaminya lewat perkataan, orang tua menyakiti anak, atau anak-anak menjawab, ya, nggak mikir, langsung dijawab aja, jeplak gitu, orang bilang gitu ya, orang Betawi bilang, jeplak, menyakiti hati orang tuanya. Nah, kita hari ini belajar, kata-kata kita itu bisa melukai hati orang yang mendengarnya, ya. Bukankah seringkali terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari? Banyak orang merasa, oh, saya yang benar, saya yang pinter, saya yang hebat nih, ya. Sehingga kita nggak bisa menguasai mulut kita, ya. Mungkin teman-teman ingat ya, ada satu orang dulu yang jadi gubernur DKI Jakarta, kita bisa lihat kinerjanya bagus. Semua orang, bahkan masyarakat di dunia menyadari bahwa orang ini, mantan gubernur ini, orang yang top, hebat administrasi, hebat dalam leadership, hebat dalam kepemimpinan, hebat dalam administrasi. Tapi ada satu hal yang beliau tidak belajar untuk berhati-hati, ya. Dia tidak berhati-hati dalam menjaga mulutnya atau perkataannya. Sehingga apa? Akhirnya perkataannya itu menjadi sebuah dampak yang akhirnya mengubah kehidupannya, ya, dan keluarganya. Nah, itu makanya kita harus banyak-banyak belajar dari contoh orang yang memang sudah
melakukan kesalahan. Jangan sampai sebuah kesalahan itu sebuah contoh, bukannya kita menjelek-jelekkan dia, enggak. Tapi kita ambil sesuatu yang baik dan kita buang segala sesuatu yang buruk. Kalau kita melihat contohnya yang buruk tuh seperti itu, ya jangan kita tiru ya, teman-teman. Nah, kata-kata yang berdampak menyakitkan atau kata-kata yang berdampak membuat orang lain itu tidak baik ya, tidak merasa happy, itu seperti apa ya? Salah satunya di situ dikatakan berbohong ya. Nah, ini dalam keluarga, dalam suami istri, dalam orang tua kepada anak juga nggak boleh yang namanya berbohong. Berbohong itu bisa melukai ya. Banyak sekali kalau orang tua tuh suka janji ya sama anak-anak, ya nanti ya kalau kamu nggak nangis nanti papi beliin permen ya. Nanti anaknya udah nggak nangis, orang tuanya beliin permen nggak? Enggak ya, rata-rata lupa dia janjinya gitu. Nah, padahal janji yang tidak ditepatin itu kadang-kadang bisa membekas di dalam hati anak-anak. Anak-anak itu bisa menyimpan ya, perkataan orang tuanya itu benar nggak ditepatin. Ya, jadi sebisa mungkin kalau kita ngomong sama anak-anak kita, hati-hati ya, perkataan kita itu punya dampak. Jangan asal ngomong, jangan asal janji, jangan sembrono ya dalam berjanji ya. Nah, dikatakan yang kedua, kata-kata apa yang juga kita harus jaga? Kata-kata pahit. Ya, kata-kata pahit itu seperti apa? Kata-kata pahit itu misalnya kita menjelekkan orang, kita suka ngejek ya, kita suka ngatain ya, kita suka kasih label ya. Kalau dulu anak-anak di sekolah, saya ingat banget zaman-zaman dulu kita ada yang melabeli orang tertentu karena mukanya mungkin menyerupai apa gitu ya. Kita suka menyebut dia, ini si anak itu gitu ya. Anak yang nguk-nguk-nguk gitu ya di zoo gitu ya. Itu sebenarnya kata-kata pahit itu bisa melukain ya, teman-teman ya. Jadi itu hati-hati juga, kita nggak boleh menggunakan kata-kata pahit di dalam keluarga kita, di dalam pergaulan kita, di dalam pertemanan kita. Itu hati-hati. Dan kemudian kata-kata seperti apa lagi sih yang harus diwaspadai? Perkataan marah ya. Perkataan marah juga tadi sudah dijelaskan, jangan sampai kita marah, kita sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik ya. Biasanya kalau orang terlalu emosi itu bisa mengeluarkan terlalu apa ya, terlalu hebat gitu ya, mungkin keceplosan ya. Itu hati-hati, makanya jangan Alkitab tuh jelas berkata lambatlah untuk marah. Kata-kata apa lagi yang lain yang harus diwaspadai adalah kata-kata pertikaian ya, berantem ya, memancing kerusuhan, sumpah serapah ya, dikatakan juga gosip ya. Gosip itu juga bisa melukai ya. Di masa-masa pandemi ini juga kita jarang untuk bertemu ya, social distancing ya, jangan dipakai Zoom ini untuk bicarain si ini, si Anu. Kok si Anu jarang kelihatan ya? Jangan-jangan udah jatuh miskin atau apa-apa. Nah, itu nggak boleh ya. Kita kalau kita tahu, kita nggak tahu siapapun, jangan kita bicarain di belakang dia. Tetapi mari kita sama-sama sebagai saudara satu dengan yang lain, kita menaruh kasih, kita berdoa ya. Sama seperti keluarga IHK ya, kita selalu berdoa satu dengan yang lain. Dan nanti kita setelah GIC ini, sebentar lagi kita juga akan tutup di dalam doa. Kata-katanya tadi sudah ya, yang tadi saya udah jelaskan kata-katanya, jangan suka ngejek, jangan suka ngumpat ya, jangan suka ngumpat. Ngumpat itu apa? Kita suka ngomel ya, kita suka bersungut-sungut ya, kita suka sumpah serapah ya. Kadang-kadang kalau biasanya kalau kita dalam berkendaraan, apalagi macet ya di Jakarta, suka disalip gitu ya. Kadang-kadang ada orang, beberapa orang yang mengeluarkan kata-kata sumpah serapah. Jangan suka gosip, jangan suka teriak-teriak ya. Nah, ini ada sebuah kata-kata yang luar biasa, sebuah kalimat yang bagus. Kadang kita punya maksud baik, tapi kalau cara bicara kita tidak baik, hasilnya tidak baik loh, teman-teman. Saya baru tahu tadi, saya baca ya, ada sebuah buku quotes. Kadang kita seorang suami atau seorang orang tua atau istri kepada suami, kita punya maksud baik. Tapi kalau cara bicara kita tidak baik kepada orang tersebut, hasilnya nggak akan diterima dan hasilnya tidak akan baik gitu ya. Jadi kalau orang tua nasihatin anak, ya kita pengennya mereka itu sebenarnya ngerti ya apa yang kita mau. Ya janganlah kemana-mana gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau kita menyampaikannya dengan intonasi yang tinggi, dengan marah-marah, ya dengan ngomel-ngomel, hasilnya nggak akan baik ya. Anak-anak kita merasa bahwa maminya ngekang, maminya gini-gini ya, seperti itu ya kira-kira ya. Saya nggak bisa terlalu panjang lebar menjelaskan, tapi kira-kira saudara pasti bisa nangkep. Kadang maksud tidak baik, cara bicara baik pun hasilnya juga tidak baik ya. Kadang-kadang ada orang punya selubung ya,
kita pengen ngomong sesuatu yang nggak baik, tapi kita caranya cara baik, istilahnya kita ada udang di balik bakwan gitu ya. Tapi itu juga saya mengatakan hasilnya juga tidak akan baik. Yang benar sebenarnya adalah maksud baik dikemukakan dengan cara yang baik ya. Tidak ada yang dikatakan sesuatu yang baik kalau kita nyampaikan dengan cara yang tidak baik, itu pasti hasilnya tidak baik. Pasti kalau cara sesuatu yang maksudnya baik disampaikan dengan yang baik, pasti hasilnya juga baik ya. Oke, jadi ini di dalam suami istri, keluarga, hindari kata-kata tajam, kata-kata omelan, kata-kata berlebihan, kata-kata dendam ya. Ini cuman sebagai sebuah catatan aja. Bangunlah di dalam keluarga kita sama-sama kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang pengertian, kata-kata yang penghargaan atau pujian ya. Sering-seringlah memuji ya. Kita memuji istri kita, kalau suami pulang, istri capek ya jangan diomelin gitu ya. Kalau nggak disiapin kopi ya, nggak ada pisang goreng ya, ya tetaplah memuji dia, tetaplah menghargai apa yang dilakukan oleh istri kita. Istri kita capek juga ya, ngurusin rumah tangga, nyuci, ngurusin anak dan lain sebagainya. Jangan kita menjadi orang yang egois gitu, pengennya dilayanin tapi kita nggak menghargai, kita nggak pernah memberikan pujian pada pasangan kita. Oke, mari kita sama-sama baca sama-sama. Saya ajak kita semua sebelum mengakhiri, kita sama-sama baca yuk. Yang poin yang paling bawah ya. Bisa di-unmute semuanya. Yakobus 1 ayat 26. Sama-sama kita baca yuk. Ini sebuah hal yang penting, sama-sama kita baca. 1 2 3. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya ya. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Jadi seseorang yang menganggap dirinya ibadah tapi tidak bisa kontrol mulutnya, sebenarnya sia-sia kita mau hebat pelayanan, hebat dalam bisnis, hebat dalam pekerjaan, tapi kalau kita tidak mampu mengontrol atau tidak mampu mengendalikan perkataan kita, sesungguhnya semua ibadah kita sia-sia. Ya, kita nggak mau ibadah kita sia-sia, kita mau malam ini semuanya anak-anak Tuhan mengalami janji Tuhan. Mari saya ajak untuk berdoa untuk firman Tuhan. Nanti saya minta Pastor Daniel Fernando, bisa? Shalom, Pastor Daniel. Pastor Daniel. Ya, shalom, Pastor Daniel. Mungkin sebelum ditutup, Pastor Daniel bisa sharing juga, ada tambahan-tambahan, silahkan, tentang menjaga perkataan. Boleh sepatah dua patah kata, masih ada 2 menit. Cukup menurut saya. Cukup ya. Oke, okay, kalau cukup, tapi Pastor Daniel. Yang paling berat adalah sabar. Sabar ya, Pastor ya. Iya, apalagi udah punya anak 2 ya. Waduh. Memang itu pelajaran sabar tingkat tinggi. Ujiannya itu dadakan ya. Nggak bisa namanya direncanain. Tapi sama-sama, kita sama-sama belajar. Oke, Pastor Daniel. Bisa tutup di dalam doa? Mungkin kita ada pokok-pokok doa. Mari kita sama-sama tutup di dalam doa. Nanti setelah doa untuk firman, kalau memang nanti teman-teman ada yang mau didoakan atau ada pokok-pokok doa, sebelum nanti Pastor Rudy juga berdoa syafaat, mungkin teman-teman bisa ketik ya di grup chat. Silakan Pastor Daniel tutup untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini, malam ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa dalam kerajaan surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dalam kehidupan kami. Terlebih, datanglah kerajaan-Mu di dalam rumah tangga kami. Dalam firman-Mu pada malam hari ini, Tuhan, mengubahkan setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi umat-umat yang baik, bahkan menjadi umat yang terbaik, Tuhan. Terbaik dalam rumah tangga kami, terbaik dalam pelayanan kami, terbaik dalam pekerjaan kami. Terima kasih, Bapa, dalam firman-Mu pada malam hari ini, menjadi rema dan menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu, Pak Fendi yang sudah menyampaikan firman-Mu, Tuhan, berkati hamba-Mu dalam pekerjaan, kesehatannya,
dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya, Tuhan memberkati. Kau setiap kami yang mendengarkan pada malam hari ini, dan percaya Tuhan yang berkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Pastor Daniel. Mungkin Pastor Rudy bisa tutup di dalam doa. Kita akan berdoa syafaat untuk gereja. Ada satu hal yang dititip, kita mengucap syukur karena gedung gereja IHK Palem sudah bisa lunas ya, kontrakan untuk 2 tahun. Ini sebuah hal yang luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Ya, buat setiap doa, buat setiap dukungan, setiap teman-teman yang sudah berjeri lelah menabur dan dalam doa gitu ya, mengucapkan syukur dan terima kasih. Saya mewakili Bapak Gembala untuk mengucapkan terima kasih. Kita sudah bisa memperpanjang gereja IHK Palem di tempat yang baik ya selama 2 tahun ke depan sampai tahun 2022 bulan Juli. Puji Tuhan. Nanti kita akan berdoa untuk kebaikan Tuhan, itu yang pertama, Pastor Rudy, dan yang kedua nanti kita akan berdoa untuk setiap jemaat yang sudah ikut serta ya di dalam Zoom meeting ya GIC gabungan ini. Sama-sama kita semua kiranya keluarga dan rumah tangganya diberkati Tuhan. Oke, Pastor Rudy bisa di-on kan? Pastor Rudy bisa di-on kan? Ya. Oke, silakan Pastor Rudy doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus untuk malam hari ini di mana kami boleh melihat, kami boleh mengecap, kami boleh mendengar hal yang baik di mana gereja IHK Tuhan sudah percayakan kami untuk kami mengontrak kembali. Tetapi kami percaya iman kami bukan iman yang mengontrak, tetapi iman yang beli, yang diberikan Tuhan secara percuma di dalam kehidupan setiap pribadi kami, anak-anak Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya berkat yang Tuhan sudah berikan buat gereja IHK di Taman Palem, kami percaya itu berkat yang terbaik. Biarlah setiap berkat yang terbaik yang Tuhan sudah percayakan, kami akan kelola, kami akan jaga dengan iman percaya kami berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga iman yang Tuhan percayakan bukan hanya iman yang mengontrak tempat di Taman Palem, tetapi iman kami adalah iman yang diberkati. Kami percaya, amin, kami akan memiliki gedung sendiri, yes, bukan hanya mengontrak, tetapi karena kebaikan Tuhan, Tuhan memberikan setiap anak-anak Tuhan di pada malam hari ini untuk merendahkan hati kami, untuk menyatukan iman percaya kami. Dan kami akan mencipta di alam roh, kami percaya. Apa yang kami cita-citakan di akhir tahun ini juga, kami akan mendengar kabar yang baik, kabar yang sangat baik, kabar yang terbaik, yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya mujizat itu masih ada sampai dengan hari ini, sampai esok, sampai selama-lamanya. Karena kami percaya bahwa ketika kami menjadi anak yang setia, anak yang mau diajar, anak yang mempunyai iman di dalam kebenaran firman Tuhan, kami akan melihat gereja kami akan menjadi gereja yang bertumbuh di dalam kebenaran, berbuah-buah lebat, dan kami percaya setiap gereja satelit semuanya diberkati Tuhan, dahsyat dan luar biasa. Amin. Dan pada malam hari ini juga, kami yang mendengar, kami yang melihat, kami yang mendengar kabar baik, semuanya Tuhan berkati secara luar biasa. Amin. Bukan hanya berkumpul di bumi, tetapi kami berkumpul di surga. Karena kebaikan Tuhan, kami akan menikmati kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, yang semakin hari hidup kami semakin diubahkan, menjadi semakin serupa, segambar dengan ciptaan Tuhan, dan kami akan bisa mencipta di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami akan punya tempat sendiri, bukan hanya mengontrak, tetapi iman kami adalah iman yang membeli tempat, di mana Tuhan memberikan kami kuasa, Tuhan memberikan kami mujizat, Tuhan akan memberikan kami kuasa mencipta, karena iman kami adalah iman yang mencipta bersama, amin, dengan Tuhan Yesus. Amin. Pasti terjadi apa yang kami doakan pada malam hari ini. Biarlah pada malam hari ini Tuhan memberkati kami satu persatu. Walaupun kami tidak bertemu muka dengan muka, tetapi kami percaya berkat Abraham, Ishak, dan Yakub
mengalir sempurna di dalam setiap pribadi kami, memenuhi lumbung-lumbung kami, sehingga hidup kami adalah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mengalami janji Tuhan, mengalami terobosan Tuhan. Dan kami percaya sepanjang tahun ini, kami ada di dalam genggaman Tuhan. Segala virus, sakit, penyakit, atau apapun juga, kami halau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami adalah umat pemenang. Jemaat yang digenapi. Jemaat yang diurapi. Jemaat yang diberi kuasa. Sehingga kami sanggup mengalahkan si jahat. Dan kami percaya kebenaran Tuhan. Itulah yang memerdekakan setiap pribadi kami. Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati Pak Gembala. Yang pada malam hari ini tidak berhenti.